Guys, selamat pagi. Hari ini kita sudah lama nggak update tuh situasi kondisi jalan baru Lanud ya. Hari ini sangat berkabut cuacanya, jadi kayak negeri di atas awan gitu. Dan diperkirakan cuaca akan sangat cerah sekali. Nah, ada informasi yang harus saya sampaikan kepada para juragan-juraganku yang saya cintai. Mulai tanggal 20 bulan Maret tanggal 20 itu kawasannya operasional jalan baru Lanud itu yang para yang lagi berdagang di atas yang di Jembatan itu akan mulai dari jam tiga sore sampai dengan jam 9 malam ya, jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah itu ya, jadi bagi yang mau hangoutan, bagi yang mau sekedar mencari suasana atau mencari kuliner ya boleh. Nah kita pagi ini tapi kita mau tinjau lokasi Car Free Day yang ada di daerah Merak. Ini cuaca tuh enak ya, pagi-pagi jalan sama jantan, suasananya lihat matahari, terus pemandangannya juga nggak kalah menarik. Kalau sore di sini panas, ada wahana komedi putar, ada macam-macam ya di sini tuh. Ya, ada gunung juga, enak pagi-pagi gitu kan, polusi nggak ada, polusi mana, polusi banyak. Seperti inilah suasananya. Pagi hari belum ada siapa-siapa, ya, belum ada yang maksudnya belum terlalu banyak orang. Nah ya, berisik ya. Saya pulang ke Jawa Barat, jadi suaranya agak cekat. Mataharinya bersantai. Tetap cari istimewa anak sama istri. Istri pertama, istri kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Bagi yang punya. Nah itu Gunung Galunggung. Itu Gunung Galunggung, itu Gunung Sawal. Dharma Caang kalau tengah satu gunung. Itu Gunung Galunggung kelihatan banget jelas ya, itu ada anak tangga jadi Gunung Galunggung, padahal jaraknya itu kurang lebih berapa ya, dari sini ada mungkin sekitar 30 kilo mungkin ya, saya nggak terlalu paham nih hitung-hitungan jarak. Nah, kelihatan ini jelas banget tuh, ini ke belakang ada hari itu gunung, kalau nggak salah itu Cikuray atau apa ya. Jangan lupa di subscribe, share dan komen juga like ya. Terima kasih, selamat pagi. Oke guys, ini keadaan siang hari yang sangat cerah ya. Acara Car Free Day-nya tadi sudah selesai di sebelah apa ini? Barat. Utara. Jadi di sebelah utara sudah selesai.
gila ya cuacanya. Jurusannya jalan ke pasar Pancasila. Nah, kalau ke situ ke bisa ke Cilacong bisa, ya ke Purbarati. Nah, kalau ke sini ke jalan utama bandara ya, bandara Bandung. Tapi tetap masih ada yang tanda-tanda ramai. Ini jamnya jam 11 lebih 13 menit. Jadi saya infokan kembali, nanti per tanggal 20, berarti sekitar seminggu ke depan, dari hari ini hari Minggu ya, hari Minggu tanggal apa ya, sekarang 13. Itu di sini nih, di sini nih nanti bakal sampai jam 9 malam ya. Jangan lupa untuk mampir bagi para juragan, bos-bos yang kulineran, santai-santai bareng keluarga ya. Bisa ya, nanti akan ada penerangan dan ditertiban oleh teman-teman dari Karang Taruna. Kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi ramai sekali tuh. Ini sampai sini ya namanya sekarang. Gile, mantap. Ini sampai sini ya berarti. Nah, kalau ke sini ke arah Manunjaya, Ciamis, Banjar bisa ke sini. Kalau ke sana ke Kota Tasik, nah ke sana ke Garut bisa tuh ke sana ya. Kita belok lagi. Belok lagi, kita cek lagi apakah di sini dagang apa ya, banyak di sini. Suasana siang-siang tetap ramai. Luar biasa, siang-siang tetap ramai itu. Bahkan ini yang parkir aja sampai ke pinggir jalan kayak gini. Oh, ini di dalam nih. Ini juga. Tadi pagi kebayang itu ramainya. Ya, jangan lupa nanti tanggal 20 ya, tanggal 20 bulan Maret mampir ke sini nih. Ini di sini nanti bakal sampai jam 9 malam. Kita tunggu kedatangannya bagi yang mau kulineran malam mingguan atau ya sekedar bareng-bareng sama keluarga ya. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Ditunggu kehadirannya tanggal 20 Maret ya.